Apel gabungan awal bulan bertempat di lapangan apel kantor Bupati Kabupaten Nabire, Senin 4 September 2023. Apel gabungan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Nabire, Ismail Jamaluddin. Apel gabungan awal bulan dihadiri para asisten sekda, para kepala OPD, dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Giat apel gabungan awal bulan September dengan semangat yang penuh kebersamaan dan tekad untuk mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Nabire yang kita cintai. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire menyampaikan, bulan September menghadirkan harapan baru dan peluang-peluang yang dapat kita raih bersama. Seperti yang kita ketahui, tantangan dan perubahan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan ini dengan semangat pantang menyerah dan tekad untuk terus berkarya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire. Bulan September menghadirkan harapan baru dan peluang-peluang yang dapat kita raih bersama. Seperti yang kita ketahui, tantangan dan perubahan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan ini dengan semangat, pantang menyerah, dan tekad untuk terus berkarya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire. Dalam konteks ini, mari kita tingkatkan kolaborasi dan kerjasama antar instansi, sehingga setiap program dan kebijakan yang kita implementasikan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu peserta apel yang saya hormati, marilah kita tingkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik, menjaga integritas, serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi warga negara. Wakil Bupati Nabire juga mengharapkan agar ASN dapat menjalani bulan September ini dengan semangat positif dan optimisme, bersama-sama membangun Kabupaten Nabire yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera menjadi Nabire hebat. Sekian laporan Lensa Humas Nabire.